We sing happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy, happy birthday. Happy birthday, Kayla! Semoga di tahun ini makin dekat dengan Tuhan, makin jadi anak yang baik bagi orang tua, jadi kakak yang baik bagi anak adik-adik. Semoga konsisten terus sama Tuhan and keep being you that we know. Jadi lebih rajin saat teduh lagi, terus lebih cinta Tuhan lagi, terus lebih menjadi seorang siswa yang baik, anak yang baik di rumah, sahabat yang baik, dan seseorang yang bisa menjadi berkat buat orang lain. Jadi makna 17 tahun untuk saya itu tentunya semakin dewasa lagi di dalam Tuhan. Semoga saya bisa melayani Tuhan dimanapun, kapanpun itu berada. Dalam prosesnya saya bisa lebih dewasa menghadapi apapun tantangan masalah yang Tuhan berikan kepada saya. Tentunya di 17 tahun ini juga saya berharap saya bisa menjadi anak yang bertanggung jawab, yang lebih membanggakan lagi untuk orang tua dan bisa menjadi pedoman bagi adik-adik saya. Terus saya bisa sampai di 17 tahun ini juga tentunya karena kedua orang tua saya yang Tuhan berikan, yang saya sangat bersyukur diberikan orang tua seperti itu, yang sangat mendidik saya, membentuk karakter saya menjadi Kayla yang seperti ini, Kayla yang takut akan Tuhan, dan tentunya saya berharap saya bisa terus konsisten dan bertumbuh di dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan, di mana kasih dan anugerah-Nya bagi kami keluarga besar, teristimewa keluarga Tayyip Mamikiri. Mana hari ini anak kekasih mereka, Kayla Natania, boleh ditambahkan usia setahun menjelang 17 tahun. Hari ini merupakan bahagia, syukur bagi keluarga. Perjalanan kehidupan daripada anak-anak mereka, teristimewa cucu kami, Kayla. Karena dengan kemurahan Tuhan, Kayla juga tahun ini akan menyelesaikan studinya di bangku sekolah. Dan karena itu, sebagai mami papi yang dikenal panggilan sayang-sayang, kalau kita tahu oma opa, kami bersyukur karena penyertaan Tuhan sempurna bagi cucu kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kayla, panjang umur, sehat selalu, terus andalkan Tuhan, sukses dalam studinya. Kayla, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Kebesaran-Mu ya Tuhan, kami sangat bersuka cita karena kejadian demi kejadian yang Kau kerjakan dalam hidup kami sampai detik ini.
lebih khusus dalam kehidupan pribadi anak kami, kakak kami, ponakan kami, sahabat kami, Kayla. Tuhan, dalam acara yang indah pada malam hari ini, yakni tidak lain adalah ucapan syukur demi ucapan syukur yang keluar dari hati, yang kemudian terbentuk dengan acara yang dirangkaikan malam hari. Bahasa Inggris, if you do your job well, you will work for a ruler and never be a slave. Jadi perhatikan orang-orang yang cakap di hadapan raja-raja, dia akan berdiri dan bukan di hadapan orang-orang yang hina. Yang hina di sini saya singkat adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang malas berpikir, orang-orang yang bukan cuman bodoh, masa bodoh. Sudah tahu tapi masa bodoh. Kalau Alkitab bilang bahwa common sense itu akal sehat, akal budi. Perjanjian Baru bilang di Roma pasal 12, berubahlah pembaruan budimu. Itu sebabnya informasi sedikit, saya dan istri dari Jakarta kita datang ke Tondano untuk membuka satu pendidikan. Saya tidak perlu sebutkan namanya, nanti terkesan saya promosi lagi ya, because today is special for Kayla. Ya? Jadi pernahkah Anda terpikir atau Kayla dan teman-teman kita semua terpikir bahwa Nadiem Makarim itu adalah seorang yang mengejar-ngejar posisi di partai politik? Pernahkah kalian mendengar itu? Atau dengar di berita yang punya Gojek yang sekarang jadi Menteri Pendidikan? Nadiem, right? Pernahkah kalian membaca historinya bahwa dia itu mencari posisi di politik? No, right? Never. Atau si Wisnu Tama? Apakah kalian pernah dengar juga? Masuk Metro TV, masuk di Net News gitu kan? Bahwa dia kejar-kejar cari muka Ibu Megawati, cari muka Pak Surya Paloh, gitu kan? Tidak pernah. Tidak pernah itu terjadi. Karena posisi atau fokus daripada Pak Nadiem Makarim dan juga Pak Wisnu Tama adalah membangun dirinya sendiri, bagaimana dia menjadi seorang yang kreatif, bagaimana dia menjadi seorang yang bertanggung jawab terhadap hidupnya. Waktu Kak Ibu Sri Mulyani. Tahu Ibu Sri Mulyani? Punya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, diberikan stempel atau cincin yang melambangkan royal family, yang melambangkan keanggotaan keluarga. So you are welcome in the kingdom family. When you believe in Jesus Christ, waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita diberikan otoritas untuk menguasai, menguasai dunia ini, Kayla. Tetapi yang Tuhan mau untuk kita semua, khususnya buat Kayla, kita diberikan kuasa untuk menguasai diri kita. Can you control yourself when you see money? Can you control yourself when you see a handsome man? Why I say a handsome man? Mami minta izin ya, papa minta izin juga. Kayla, 17 tahun itu menunjukkan sudah dewasa. This is very important, right? Kalau di luar sana, 17 ke 18 udah ninggalin rumah itu. Karena you harus mandiri, right? Thank God it's not happened here in Indonesia, right? Masih ada saya mama papa, iya kan? Bersyukur banget kan? Saya juga gak mau kehilangan anak saya dong kalau di 17, iya kan? Jadi, kalau sudah dewasa Kayla, kamu harus berhati-hati. Karena sudah punya KTP, right? Pasti bisa bikin license, iya kan ya? Kemudian mungkin credit card sudah bisa dapat. Sudah bukan credit card tambahan dari mama atau papa ya, atas nama Kayla, sudah bisa punya sendiri. Yang bikin Kanoldi saya bangga kalau ada seorang muda tidak bergantung kepada orang tuanya terlalu besar. Maksud saya ngomong ini begini, Kayla, kamu sudah mulai besar, pasti ada cowok-cowok di sini yang mulai suka sama kamu. Coba kasih tahu saya, mumpung ada mama papa, ya kan? Use this moment. You alright? How dare you are? I dare you. Ya, jadi Kayla, kalau kamu nanti didatangin satu cowok, ya,
I will speak like my own daughter ya. Saya belum punya anak putri. Kalau kamu didatangin sama satu cowok, Ayla, kemudian dia datang pakai iPhone 17. Belum keluar ya? Belum keluar. Sorry. Belum keluar. iPhone 11 yang pas baru masuk Indonesia udah 30 juta. Sekarang tinggal 19 juta. Kalau dia datang gitu, halo, terus ada yang mau kenalin gitu kan, you harus tanya dalam hati you, handphonenya siapa yang beliin? Terus tahu-taunya ada teman yang bilang, dia beli sendiri loh, dia kumpul uang. Tanya lagi, kalau dia pakai pasca bayar, siapa yang bayarin? Iya kan? Terus tanya lagi, internetnya berapaan? Iya kan? Kalau internetnya cuma 2 giga, terus nanti dia pergi ke Starbucks, main pakai wifi free, ya berarti belum makan dia. Handphonenya doang, iya kan? Ada depresiasi ya Bu ya, handphone kan, iya ada penurunan penyusutan. Dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudusmu itu ya Tuhan, marilah Engkau datang di tempat ini, di tengah-tengah sukacita yang kami sedang rasakan malam hari ini, khususnya buat Kayla Tuhan. Biarlah seluruh kepenuhan Allah yang ada detik-detik ke depan harimu, waktumu Tuhan, akan bersama-sama dengan Engkau, kemanapun Engkau pergi, keluar masukmu, setiap keputusan-keputusan yang akan Engkau ambil, baik itu berpengaruh terhadap dirimu sendiri, keluarga, bahkan kepada banyak orang, Tuhan akan menuntun Engkau. Biarlah Roh Kudus Tuhan itu memenuhi dan membimbing setiap langkah kakimu. Tinggallah selalu di dalam firman Tuhan. Bacalah itu siang dan malam. Renungkanlah itu siang dan malam. Itu akan menjadi kekuatanmu. Sebab semakin engkau membaca firman Tuhan, semakin Tuhan membaca hidupmu. Dan waktu Tuhan mendikte hidupmu, Dia akan menuntun engkau ke arah di mana kemuliaan Tuhan. Hindari ajaran-ajaran dunia ini. Menjadi positif hanya menjadi positif. Tetapi jadilah orang yang benar. Jadilah orang yang cinta akan Tuhan. Jadilah orang seorang pribadi yang cinta akan rumah Tuhan, cinta akan sesama, cinta akan keluarga. Hormati mama papa, hormati guru-gurumu, bahkan engkau mengasihi dan menjadi terang bagi teman-temanmu. Lebih khusus lagi engkau menjadi teladan yang baik buat adik-adikmu. Tuhan, kami bersama-sama juga berdoa agar supaya tidak ada sakit penyakit yang di hari depan nanti akan melingkupi Kayla. Sebab kekuatan kuasamu lah yang ada melingkupi dia ya Tuhan. Engkau akan menyelimuti dia dengan awan kemuliaanmu ya Tuhan. Siang dan malamnya dia Tuhan. Dia akan mengalami waktu-waktu di mana dia akan kecewa kemungkinan ya Tuhan. Dia akan merasa sendiri nantinya Tuhan. Tetapi Tuhan, nyatakanlah dirimu di saat-saat dia membutuhkan engkau. Semakin engkau menyatakan dirimu kepada Kayla ya Tuhan, biar dia menemukan dirinya ada di dalam hadiratmu, sehingga hikmat, marifat, pengetahuan yang benar, pengenalan akan Allah yang benar, itu engkau adakan di dalam hidup Kayla. Memberkati mama papa, Pak Iwan dan Ibu Anda. Biarlah kedua orang tua ini Tuhan dipenuhi dengan rahmat Tuhan, dipenuhi dengan kebijaksanaan daripada Tuhan. Kami pun bersuka-suka cita Tuhan melihat bagaimana mereka membesarkan anak-anak mereka. Jauhkanlah mereka daripada sakit penyakit. Berikan mereka umur panjang. Anak-anak mereka Kinley dan Kendra, seluruh keluarga besar mereka Tuhan, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka cita-citakan, bahkan menyediakan pendidikan yang baik buat Kayla nantinya, bahkan ya Tuhan, Engkau sendiri yang akan menuntun apa yang tepat, apa yang membuat Kayla bersuka cita dan bersemangat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini kami semua ya Tuhan, kami serahkan kehidupan Kayla pada usia yang ke-17 tahun pada malam hari ini. Dengan penuh sukacita, kami ikut serta memuliakan Tuhan karena kejadian Kayla pada malam hari ini yang ke-17 adalah kemuliaan Tuhan. Doa kami demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus, kami sama-sama katakan, amin. Berhubung ini liriknya ada banyak, kita tetap terus bernyanyi. Bapak Ibu teman-teman, sekali lagi ya bahasa liriknya. Sekarang juga, sekarang.
Bapak Ibu, telah kita saksikan di sini, telah terpasang di sini ada 4 kue dengan 17 angka 17. Berarti di sini ada 4 kali tiup berarti. Kayla akan meniup sebanyak 4 kali dan sebelum meniup lilin, mungkin kita akan lihat dulu mungkin ada make a wish. Harapan doa dari Kayla di usia 17 tahun. Karena 17 tahun ini adalah momen-momen yang paling indah di masa-masa sekolahnya Kayla. Jadi perlu kita akan dukung dengan doa dan harapan. Terserah mau ungkapkan atau mau lewat doa, terserah. Doa. Oke. Ya, kita akan menyaksikan Bapak Ibu teman-teman dari Kayla make a wish yang akan langsung dipersilakan Kayla sebelum tiup lilin. Wow, panjang sekali ini harapan dan doa dari Kayla. Tentu saja mungkin semua yang terbaik yang dimintakan Kayla kepada Tuhan ya, adik ya. Oke, Bapak Ibu saatnya kita akan menyanyikan langsung tiup lilinnya dan Kayla akan tiup lilin dengan angka 17 tahun. 1, 2, 3. Sedikit dramatis seperti drama Korea, teman-teman. Kita akan menyaksikan penyerahan bunga dulu dari Mama untuk Kayla. Silakan Mama. Bunganya sudah disiapkan. Tentunya bukan hanya dikasih bunga ya, Mama. Dicium, dipeluk anak kesayangannya. Oke, silakan. Iya, dicium tentunya, dipeluk juga Kailanya. Papa juga dong. Iya. Nanti bergilir Kailane semua, adik-adik, oma, opa, adik-adik ya. Cium kakaknya. So sweet. Tepuk tangan dong untuk Kailane dan keluarganya. Ini berarti kalau satu isi rumah ini ramai sekali ya Mama ya. Ada banyak. Ini Mama dan Papa kalau ikut caleg langsung menang, banyak suara. Oke. Okay. Oh, ini kakaknya. Oke. Okay. Oma. Oma yang satu lagi. Mendengarkan dulu kesan dari Kayla selama 17 tahun menapaki hidup. Apa saja yang ingin Kayla sampaikan? Pas di sini ada Mama dan Papa sama seperti sama Lydia tadi. Just this moment, ada mungkin apa yang ingin Kayla sampaikan? Dipersilakan. Tepuk tangan dong. Yai.
dan keluarga yang gitu menyayangi Kayla dan membentuk Kayla seperti Kayla yang saat ini. Harapannya semoga semuanya sehat-sehat, terus pasti sehat-sehat karena dengan kesehatan sendiri, dan semoga Kayla bisa terus mengandalkan Tuhan di mana pun kapanpun itu, terus konsisten dan terus bertumbuh di dalam Tuhan, karena di dalam Tuhan pasti sekeliling Tuhan akan Kayla berdoa sekeluarga bisa sama-sama memuji dan memuliakan. Amin. Sekali lagi dong, kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Kayla. Puji Tuhan kalau pada malam hari ini kami keluarga merasakan sukacita yang begitu besar karena anak kami boleh memenuhi usia yang ke-17 tahun. Saya secara pribadi mengatakan kepada Kayla, selamat datang di dunia nyata. Karena ketika dia berumur 17 tahun berarti seperti yang Senol dikatakan tadi, segala sesuatu sudah harus diambil keputusan sendiri. Kami orang tua yang bisa mengawasi, tapi apapun keputusan Kayla, itu akan berguna untuk dia atau tidak, dia harus putuskan secara pribadi. Dan kami orang tua berharap hanya satu, pintar oke, hebat iya, tapi nomor satu harus taat. Pada Tuhan, otomatis yang semuanya pasti Tuhan tambahkan. Pada malam ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Sernoli yang sudah membawakan kami dalam firman yang begitu luar biasa. Semoga apa yang difirmankan tadi Kayla ingat-ingat terus. Kedepan boleh jadikan itu pegangan. Dan kepada Mama Hani, Oma, Opa, saudara bersaudara, teman-teman, amat terlebih kepada guru-guru yang sudah membawa Kayla sampai pada titik ini. Sewaktu Kayla sudah di SDH, Kayla ini memang orangnya pemalu. Semuanya sudah apa-apa, sampai hari ini pun masih. Puji Tuhan, Kayla hari ini sudah menjadi pribadi yang lebih dewasa, mempunyai sikap, berani berkata tidak pada papa dan mama, kalau itu menurut dia benar. Dan puji Tuhan, apa yang Kayla lakukan sampai hari ini semuanya berdasarkan takut akan Tuhan. Di umur Kayla yang ke-17 ini, saya sedikit flashback. Waktu saya umur seperti Kayla, saya belum pernah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dan Kayla saat ini sudah membacakan, bahkan sekarang sudah masuk kedua. Amin. Dan ini yang saya pegang. Kalau satu orang di dalam rumah kami itu melakukan kebenaran, pasti kami di dalam itu mengikuti. Dan ini mengalir kepada adiknya, Kinri maupun Kiano. Kalau Kinri setiap hari harus baca 7 ayat, itu kemauannya sendiri. Padahal sebelum itu susah sekali dia mau belajar bahasa, apalagi menulis. Dan ketika dia melihat mungkin dari kakak begini, dia sendiri yang hari ini putuskan harus, Ma, Kinri besok akan baca ayat 7 setiap hari. Mama mau menyampaikan kembali selamat hari lahir. Flashback ketika Kayla masih umur 1 tahun, kami melakukan hal yang sama. Dan setelah 2 tahun sampai 16 tahun berikutnya, kami tidak pernah melakukan acara seperti ini. Dan ketika dia 17 tahun, kami sepakat karena ini
Kayla sudah berada di dunia nyata. Kami menyerahkan kehidupan Kayla selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Dan kiranya apa yang Kayla taati mulai hari ini tetap akan terus Kayla bawa sampai Kayla memasuki jenjang perkawinan nanti. Kepada guru-guru dan teman-teman Kayla di SDH, kami mengucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus balas berkat berlimpah. Dan kepada putra, kami orang tua mengucapkan terima kasih karena sampai saat ini saling mengenal antara Kayla dan putra itu baik. Kami orang tua tidak melarang dan tidak ada ketentuan patokan harus seperti apa. Dan mereka ini melalui Kayla katanya hari ini mereka hanya berteman dekat, belum berpacaran. Nanti setelah kuliah, itu kan putra, nanti setelah kuliah baru mereka akan berkomitmen membangun hubungan yang lebih dekat. Yes. Punya teman yang baik-baik, satu akan Tuhan. Kami sekali lagi keluarga mengucapkan terima kasih. Dan kepada Bapak James yang sudah mengatur acara ini yang begitu spektakuler, kami keluarga sampaikan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam. Berikan tepuk tangan dulu untuk mamanya Kayla. Oke, berarti putra sedih ngaku. Berarti putra minimal kejadian sampai Wahyu mesti dinyatakan.
Inginkan dia, butuhkanlah
hanya padanya untuk dia, hanya padanya untuk dia. Good job.